Okay guys, hari ini kita bersama pembeli yang terawal membeli Isuzu D-Max third generation. Okay, so siapa nama kak? Ayu. Ayu, okay. Kak Ayu, kenapa memilih Isuzu D-Max ni? Dia sebab satu 4x4. Okay. Lepas tu dia cantik lah. Cantik, okay. Cantik dari segi dalaman ataupun luaran? Luar dalam. Luar dalam cantik lah. Nampak. So, apa warna yang kak pilih? Biru. Warna biru, okey. So sebelum ni ada biasa pakai pickup truck? Tak, belum. Tak, belum. So sebelum ni pakai kereta apa? BMW. Okey. So Kayu adalah pembeli yang pertama ataupun yang terawal untuk membeli Isuzu D-Max 1.9 eh. Ya. 1.9. Okey, 1.9. So jadinya jarang sekali kita tengok pembeli-pembeli wanita membeli truck pickup, okey. So maknanya Isuzu kali ini dia mementingkan dari segi kecantikan luar dan dalam. Sebab tu kita tengok ramai pembeli, tak kira lelaki atau perempuan, segala lapisan masyarakat yang membeli Isuzu D-Max ni. Okey, terima kasih Kak Ayu kerana bersama saya. Okey. So guys, mana yang ingin nak dapatkan lagi Isuzu D-Max, datang ke pusat pameran yang terdekat. Hari ini kita berada di pusat pameran Indah Utara Bukit Bertajam. Okay, bersama saya adalah Encik Zul. So apa yang berlaku ini, Encik Zul? Okay, hari ini kami ada buat pelancaran untuk Isuzu D-Max 1.9 dan 3.0 X-Train. So dalam majlis pelancaran ini kami ada satu promotion lah. Di mana kalau anda datang untuk majlis pelancaran, kita ada lucky draw. Okay, lucky draw, anda sampai aja dekat mana-mana showroom ataupun di showroom Indah Utara, anda scan QR code di bawah dan juga isi. Kemudian anda perlu mengambil gambar dekat kami punya props belakang ni. Okey, kemudian ambil gambar juga dekat masa anda test drive dan share dalam Facebook. Okey, share dalam Facebook. Kemudian anda layak untuk setiap minggu kita akan bagi hadiah untuk 3 orang pemenang, iaitu RM100 untuk setiap minggu sehingga 30 hari bulan Mei. So kalau boleh ajaklah kawan-kawan anda ataupun siapa-siapa pun yang untuk mai dekat kita punya pelancaran. Start hari ini sampai 30 hari bulan Mei. Okey,
Waktu dia nak share dekat Facebook tu, ada apa-apa hashtag yang perlu dia letak ke apa? Dalam masa hampa nak share dalam Facebook tu, hampa kena tag okay, Breaking Boundaries Isuzu D-Max dekat hampa punya Post. Okay, okay. Itu saja. Dan hampa dah layak untuk menang lah kalau buat macam tu. Okay, so mana yang berdekatan di Pulau Pinang, okay, datang. Pusat pameran ni dibuka daripada pukul berapa, hari apa tu? Okey, kami pusat pameran Isuzu Indah Utara Auto ni buka setiap hari daripada hari Isnin sampailah hari Ahad, non-stop, tak ada tutup daripada pukul 9 pagi hingga pukul 6.30 petang. Okey, kalau anda nak mai, bolehlah telefon kita dulu untuk buat appointment dan untuk kita jaga SOP lah. Okey, so jangan datang ramai-ramai, buat appointment dulu. Okey, lepas tu baru datang ke pusat pameran. So, akhir kata Zul, untuk penonton-penonton Cok Gedona Channel ni, apa yang nak dinasihatkan supaya datang ke pusat pameran ni? Okey, kalau siapa-siapa yang ada di Pulau Pinang ataupun di Kulim ke kawasan berdekatan dengan kami, Bukit Matajam, mailah tengok kami punya kereta model baru X-Train. InsyaAllah memang berpuas hatilah dengan model baru yang kami tampilkan ni. Memang betul-betul game changer untuk pickup truck di Malaysia. So jika anda beli memang tak rugilah. Okay, dan servis yang kami bagi pun amat-amat berpuas hati. Okay, dan jangan lupa like Cok Kereno punya channel dekat bawah. Okay, okay. So jumpa lagi dalam episod berikutnya. Okay, assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.